Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Adakah perlu untuk mereka yang mendapat bantuan daripada JKM ini untuk renew dengan izin setiap tahun? Kadang-kadang perkara ini menyusahkan, terutama di kalangan mereka yang berada jauh daripada pejabat JKM daerah, macam tempat saya sendiri yang mereka ini berada di hujung, macam berada di Batang Raja ataupun Sungai Cik Rahmat yang agak jauh untuk ke Taiping. Perkara ini sudah tentu memakan masa ataupun makan belanja, sudahlah mereka ni orang susah. Kalau perlu, pegawai JKM ini perlu, kalau nak daftarkan juga, biarlah pegawai JKM ini turun untuk berjumpa dengan penerima-penerima ini, kerana setiap daerah tu saya rasa tidaklah ramai, terutamanya di kalangan mereka yang memang begitu susah ataupun terlantar, dan ataupun jaga mereka juga merupakan orang yang susah. Minta penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang di atas persoalan. Memang ini selalu menjadi persoalan. Sebenarnya memang kita telah pun introduce sistem di mana setiap tahun mereka kena tiga bulan sebelum habis tempo expire tu kena membaharuinya. Karena ini kita perlu gunakan, kita perkenalkan, disebabkan pertama orang tua kita tak tahu, mungkin mereka dah meninggal, jadi maklumat ini perlu sampai kepada kita. Kalau tidak, kita berhadapan dengan permasalahan di mana ada bantuan tidak diteruskan sahaja. Jadi menyebabkan masalah dengan audit, dan keduanya kita kena meminta mereka pula membayar balik semula kepada kita. Ini pun jadi permasalahan. Keduanya kita mahu tahulah kedudukan mereka sekarang ini, sama ada masih lagi memerlukan bantuan atau tidak memerlukan bantuan. Itu sebab kita mesti mengadakan sistem membaharuinya setiap tahun. Dan untuk itu, pertamanya kita meminta mereka untuk datang ke pejabat seperti biasalah dalam tempoh 3 bulan sebelum tempoh itu habis, mereka datang ke pejabat. Keduanya, kalau mereka memang benar-benar tidak boleh datang ke pejabat disebabkan terlalu tua, sakit, terlantar dan sebagainya, maka pegawai kita boleh dimaklumkan, kita akan hantar pegawai kita untuk turun ke Padang. Jadi dalam hal ini kita minta bantuan ahli-ahli Yang Berhormat untuk memaklumkan kepada pejabat kita dan para pemimpin di peringkat kampung memaklumkan kita tentang perkara ini. Dan banyak masa juga kita bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin di peringkat akar umbi untuk membantu kita dalam perkara ini supaya kita dapat permudahkan dan lancarkan lagi bantuan ini disampaikan kepada pihak yang penerima bantuan kita. InsyaAllah. Terima kasih. Yes.